sudah ini sudah dipasang double tip yang depannya double tip, pakai double tip. Ini agak bang, seperti besar. Bisa jadi peredam juga. Sudah pasang itu, kita mau pasang depan. Kita pasang kamera supaya jadi bisa FPP, pakai kamera sama transmitter 200 miliwatt. Posisinya di sini. Posisi di belakang. Seperti itu. Kita rapikan posisinya seperti ini. Nanti kalau masang kamera ini juga posisi agak tegak ke atas ya. Terus kameranya begini. Oke. Ini posisi di belakang nanti di atas. Gini. Ya sudah, kita pasang kamera. Sekarang kita pasang tutup.
Sekarang kita lanjut ke setting flight controller-nya pakai LibrePilot. Kalau dulu bisa juga pakai OpenPilot. Ini saya menggunakan LibrePilot. Nah, selanjutnya setelah dikonekkan ke flight controller, kita masuk ke vehicle setup. Sudah, jangan lupa propellernya harus dilepas dulu semuanya, jangan dipasang. Dan next, ini bisa juga langsung di-upgrade. Ya, sudah ada. Kita next, ini buat ya USB open pilot copter control 3D atau CCTV. Ya benar, karena saya menggunakan FreeSky IA6, saya milih PWM, terus tinggal next. Nah, di sini kita pilih multi rotor. Next, nah, 1, 2, 3 untuk formasinya motor 3, kita sudah yang dari pertama tadi 1, 2, 3, 4. Dan next, ini ESC nya karena ini sudah support Simon, jadi bisa digunakan pakai rapid ESC ya. Atau juga biasanya pakai ini yang belum Simon Rapid ESC standar. Next, ini kalau mau lihat diagramnya, shutter roll, pitch, yaw, next modenya. Ini untuk pasangan ke receiver remote control. Dan next, sudah ini kalibrasi untuk sensor-sensor yang ada di sisi 3D kita kulit. Sudah, kita next. Nah, ini dia kalibrasi
ESG, ESG. Jadi semua copy of safety question. Press the start button when become enable. Cek, kita cek, cek. Terus siapkan, kita siapkan baterai. Kita siapkan baterai. Setelah kita siapkan baterainya, kita pencet start. Setelah itu baru kita konekkan ke baterai. Kita bisa stop. Kita cabut lagi baterainya. Selesai. Kita next. Sudah itu kita disuruh untuk mengecek putaran motor. Dan next ini pakai baterai lagi, kita colokan baterainya. Sudah, kita bisa start. Ini kita cek nomor satu. Nomor satu di sini. Ya benar, nomor satu. Kita next, kita samakan. Kita next. Next.
Sudah semua, kita next. Saya memilih pakai yang JMR 250 karena pakai yang ini saya memakai baterai 3S dan probnya 5040 atau bisa juga 5030 itu pakai setting framingnya pakai yang ini. Next kita save. Selesai, kita sudah selesai. Sekarang kita mau setup ke transmitter. Sekarang kita mau setup ke transmitter. Nice, kita pakai acro transmitter normal karena portalnya di ini mode 2 namanya. Dan next kita cek ya benar sekarang ya benar. Benar, benar, ini tag modenya. Kita cek dulu. Next, benar. Next. Sudah kita next. Next. Silakan ditaruh di tengah. Di tengah. Di tengah semua kita next sekarang digerakkan semua. Ini ada satu yang terbalik. Dan sudah next. Pitch-nya saya terbalik. Ya, sudah benar. Kita tinggal next. Selesai. Untuk melanjutkan setting, kita pilih Always Disarm. Kita save.
setting, output, light mode, mount. Ini saya pakai cruise control karena lebih mudah dan stabilis satu baik itu baik tiga untuk pemula lebih mudah untuk mengembangkan ini. Sudah selesai. Seandainya ini mau ditambah GPS bisa juga, tapi tidak untuk RTH atau yang lain. Ini dia untuk biar stabil GPS-nya. Karena kalau yang tipe CCTV 3D yang ini bukan yang Pro, GPS hanya berguna untuk altitude hold. Ya, posisinya in hold. Kalau RTH dia belum bisa karena memori yang ini tidak cukup ya. Ya, sekian. Sudah kita terima kasih.